Scott McTominay buka suara usai jadi pahlawan Manchester United. Scott McTominay menjadi pahlawan bagi Manchester United saat mengalahkan Brentford di Old Trafford, Sabtu tanggal 7 Oktober tahun 2023. Scott McTominay mencetak 2 gol pada masa injury time dan membuat MU menang dramatis dengan skor 2-1. Pemain asal Skotlandia itu mengungkapkan kebahagiaannya. Menurut dia, 2 gol tersebut adalah salah satu hal terindah dalam kariernya. Itu mungkin salah satu momen favorit saya di lapangan sepak bola. 2 gol di akhir pertandingan sungguh luar biasa, namun saya senang bisa berkontribusi dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya bisa melakukannya, kata sang gelandang kepada Premier League Productions. Semua orang tahu kami berada dalam periode sulit saat ini, namun kami memiliki jiwa petarung untuk berjuang hingga akhir, ucapnya. McTominay berharap ini menjadi titik balik kebangkitan Setan Merah. Sangat senang dan mudah-mudahan kami dapat mengembangkannya mulai dari sini, ucapnya. Kadang-kadang kami merasa seperti berada dalam gelembung kami sendiri dengan orang-orang di luar hanya mengatakan hal-hal negatif, tapi kami harus memblokirnya dan menjadi lebih baik setelah jeda internasional. McTominay adalah pemain pengganti yang tidak dimainkan melawan Crystal Palace dan Galatasaray dalam 2 pertandingan sebelum pertandingan dengan Brentford, yang berakhir dengan kekalahan bagi tim Ten Hag. Meski demikian, masa depan McTominay di Old Trafford masih belum jelas, dan kemungkinan besar akan ada lagi spekulasi seputar masa depannya pada tahun 2024 kecuali dia dapat kembali bermain secara reguler. Erik ten Hag puji kegigihan Manchester United saat kalahkan Brentford. Pelatih Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian atas karakter timnya saat mereka bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Brentford 2-1 di Liga Premier Inggris. Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, MU menang di Old Trafford berkat 2 gol pada injury time yang dicetak oleh pemain pengganti Scott McTominay. Tampak compang kemping setelah tertinggal 1 gol pada babak pertama, MU hampir menyamakan kedudukan melalui gol Anthony Martial yang dianulir karena offside, sebelum akhirnya McTominay memastikan 3 poin lewat 2 golnya. Itu menunjukkan karakter besar dari tim ini, itu menunjukkan daya tahan, itu juga menunjukkan bahwa kami memiliki rencana untuk terus melaju, dan Anda harus membuat keberuntungan Anda sendiri, dan itulah yang kami lakukan, kata Ten Hag. Mereka terus melaju sepanjang pertandingan, kami kalah, tetapi keyakinan selalu ada, dan mereka juga sabar. Mereka tenang, kami terus mengalihkan permainan dan kami menciptakan peluang, tetapi bola tidak masuk ke gawang, tambah Ten Hag. Manajer Brentford, Thomas Frank, merasa optimis saat ia menyimpulkan menit-menit akhir pertandingan yang menurutnya timnya telah bermain dengan hampir sempurna. Kalah dalam pertandingan itu bahkan lebih brutal, setidaknya hasil imbang mungkin merupakan cerminan yang lebih adil, kata Frank. Itulah keindahan dari permainan sepak bola. Bola jatuh di area yang tepat untuk mereka, hanya itu, babak pertama, kami jauh lebih baik daripada babak kedua, tetapi sangat dekat dengan penampilan tandang yang sempurna. I am looking for the better day. It seems like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. Andre Onana kok blunder mulu? Ex-Chelsea, Chris Sutton mengkritik performa Andre Onana sejak berseragam Manchester United. Ia bahkan menyebut bahwa Onana kiper yang jauh lebih buruk ketimbang David De Gea. Andre Onana masih belum bisa menunjukkan performa yang maksimal sejak tiba di Manchester United pada bursa musim panas 2023 lalu. Ia kerap dianggap jadi penyebab kekalahan Man United di berbagai ajang musim ini. Hal tersebut yang membuat Chris Sutton merasa jika David De Gea sebenarnya masih jauh lebih baik daripada Onana. Saya pikir ia adalah pemain yang lebih buruk dibandingkan dengan De Gea. Sungguh saya sudah cukup sering untuk melihatnya. Apakah ia lebih baik dibandingkan David De Gea untuk passingnya? Mungkin cuma sedikit saja, tegas Sutton dilansir dari media Inggris Daily Mail. Saya lebih tertarik bagaimana ia menjaga bola jangan sampai ke belakang gawang. Dan saya pikir ia membuat banyak blunder musim ini, blunder seorang kiper.
Performa kurang maksimal Onana itu membuat Man United masih harus tertahan di peringkat ke-10 dalam tabel klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan di Liga Champions, United terbenam di dasar klasemen grup A karena belum meraih satu angka pun dari dua laga. Man of the match Manchester United vs Brentford, Scott McTominay. Scott McTominay terpilih menjadi man of the match pertandingan Manchester United vs Brentford versi bola.net. Sang gelandang benar-benar jadi juru selamat Manchester United di laga ini. Manchester United menjamu Brentford di Old Trafford di pekan ke-8 EPL 2023/2024. Di laga ini, MU yang tampil dominan dikejutkan dengan gol Mathias Janssen di pertengahan babak pertama. Setelah unggul 1-0, Brentford memutuskan untuk bermain pragmatis. Namun Manchester United berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 di penghujung laga. Terpilihnya McTominay sebagai man of the match laga ini karena dia jadi sosok pembeda bagi Setan Merah. Gelandang timnas Skotlandia itu masuk di menit ke-87. Ia menggantikan Sofyan Amrabat pada saat itu. 2 menit setelah ia masuk, ia membuat gol namun dianulir wasit. Namun di masa injury time ia berhasil membuat 2 gol yang membuat MU comeback 2-1 di laga ini. 2 gol ke gawang Brentford ini merupakan gol pertama yang dibuat McTominay di musim ini. Ia total tampil 5 laga sebelum laga ini. Namun karena ia hanya masuk sebagai pemain pengganti, ia minim membuat dampak bagi Setan Merah. Ia juga menjadi pemain MU kedua yang mampu mencetak lebih dari 1 gol dalam 1 laga di musim ini. Jadi dengan kontribusi supernya itu, pemain timnas Skotlandia itu layak mendapatkan predikat Man of the Match. I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever I try.